Mungkin siranya masih masih muda rezeki. Assalamualaikum nek, bentar lagi udah bisa pulang. Teh Pucu, jangan dekat kali sama bunda. Oh ya, udah. Oh, ini ayah. Ini ayah. Oh. Udah, kelambu ya. Ya, bentar lagi. Siap-siap kita pulang, udah siap. Adik dah lumayan sehat, kita rawat di rumah aja ya. Oh, ini si kakak lah, bukan adik. Hah? Siapa ini? Si kakak. Simpan dulu ini. Siapa ini? Si kakak. Si kakak sakit apa? Si kakak sudah sembuh. Sudah sembuh. Pucut ada berdoa. Sudah basah. Sudah basah ya. Waduh. Udah. Jangan. Dek Pucuk jaga adik. Kak Pucuk jaga bunda sama jaga adik ya. Dada. Oh ya. Sini ayah ambil. Jangan dekat-dekat sama adik ya. Radiasi, jangan dekat sama bunda juga, nanti main lagi. Ya, bentar dulu. Hah? Iya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Iya. Iya. Ya, udah sehat adik, udah bisa pulang hari ini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Kak Pucut jaga bunda ya. Ya nih. Ada berdoa untuk bunda. Supaya bunda sehat, adik juga sehat, biar kita jalan-jalan. Ya. Biar kita jalan-jalan. Coba doa dulu. Simpan. Ya Allah. Kalau ada tamu baru doa. Coba doa dulu. Ya Allah. Bismillah. Bukan. Ya Allah. Sembuhkan. Bismillah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu Kul a'udzu birabbi nas maliki nas ilahi nas syari was sudi nas nyali nati warnas. Iya, ya Allah sembuhkan adik Pucut dan bunda Pit Pucut. Coba dulu ya Allah. Ya Allah sembuhkan adik Pucut dan bunda Pit Pucut, biar Pucut iya munek odong bunda Pit. Amin ya Allah. Ya aku nirekam lagi yang mana. Bentar lagi main lagi, tunggu sebentar ayah lagi rekam ya. Melihat Pucut berdoa dan jaga adik dan jaga bunda. Adik, aduh enak lagi tidur. Cepat sehat biar cepat pulang.
cepat sehat, cepat sehat biar cepat pulang. Buat Fitri dari Bapak Castillo mengatakan hati yang paling dalam, Fitri tetap semangat, tetap antusias, sebab segala sesuatu Allah yang memberikan. Siapapun orangnya, misalnya diberikan penyakit, kita hadapi dengan sabar, itu bisa mencuci dosa-dosa kita. Yang penting sabar. Insya Allah, Bapak berdoa yang paling dalam, Allah mencabut semua penyakit apapun yang dirasakan sama Fitri. Ya, pokoknya semangat terus, move on terus, anggap nggak ada penyakit di tubuh Fitri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Nganga mau mengasih spirit buat Fitri yang lagi dirawat di rumah sakit, kesehatannya memang lagi kurang pulih. Saya doakan semoga Fitri cepat sembuh, cepat sembuh ya. Buat suaminya juga, Popon, yang setia menemani istri, ya jangan dienaknya doang, kudu sabar, ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas sabar terus minta doa pasti sembuh. Insya Allah, walau alam ya. Yang penting yang jelas semangat dan semangat, jangan putus asa. You and me together forever. Ya, apa itu artinya? Nggak tahu. Yang penting Fitri udah terhibur. Alhamdulillah ya, sudah mendoakan dan menonton video-video Bang Pun. Ini lagi di jalan. Walaupun di tempat wifi karena keadaan sinyal tidak ada ya, hari ini dari jam siang sampai malam sinyal tidak ada, dan alhamdulillah si bayi udah Bang Pun bawa pulang barusan, udah Bang Pun tidur. Sempat khawatir juga karena si bayi rentan sakit ya, Bang Pun juga khawatir perutnya besar gembung ya, gembung. Dan sekarang Bang Pun akan kasih obat alternatif ya, yang daun-daunan untuk si bayi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mungkin dalam minggu ini Bang Pun akan ke Banda Aceh ya, mengobati si ibu. Dan bayi Bang Pun tinggalin sama mama saya ya, di kampung. Terima kasih banyak yang telah mendoakan istri Bang Pun dan yang menonton video Bang Pun, yang selalu setia untuk Bang Pun. Alhamdulillah sekali, suatu saat Allah akan membalas kebaikan ibu. Kenapa Bang Pun buat video? Bang Pun tidak tahu lagi membuat apa ya, untuk menghasilkan. Mudah-mudahan Bang Pun dapat duit dan bisa segera membawa istri Bang Pun. Terima kasih banyak yang telah setia mendoakan istri saya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Saya langsung ke rumah. Ini pasti tempat orang lain. Cari wifi, cari wifi biar bisa upload. Terima kasih banyak. Sekian dari Bang Pun malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.